lo nanti kali di paling edukasi nonton. Yuk selanjutnya nonton ibu nya ceritanya mau dibuat karpet ya karpet ya karena misalnya besok itu buka di situ itu sisa-sisa kain sih pernah saya nyuruh ke anak-anak itu bawa sisa kain. Nah, contoh-contohnya kayak untuk di toko nyobi sakit niku hasil kerja siswa. Jadi itu ada tolong itu bu, itu tapi itu datang saya lupa aja bawa baju kas itu. Lah ini bajunya masih bagus kok, cuma nggak kepake lah itu sih. Tapi itu topi lah, jadi nilai tingginya itu kegiatannya nanti panjangnya bisa lihat. Nah, selanjutnya itu pengumuman ibu bapak. Nek ngantarke putra putrine, ampun tengar dibandi kok sebelah utara atau sebelah selatan ibu. Ampun tengar pan apa tuh pinggir jalan trotoar itu ampun kejadian lagi. Ibu sih ini tuh mana sih ngambil akhir ibu. Di sengiki aja pedal, sengiki aja lembut kadung akhirnya dibulak. Si untung buat nopo-nopo kaki jadi apa-apa gimana itu. Nek gedung gede tua sih bisa merasakan lah. Nek saya sing cacili gitu. Jadi monggo kalau mulai mengantarkan itu mending di sebelah sana anak-anak suruh jalan nanti di trotoar sendiri. Dari yang sebelah sana juga sama. Tuh jenengan areng belok kok yo gampang. Nah, nek teng pinggiran iki teng arep ngen gerbang niku ke bahaya. Padahal rangka sekap ya Pak. Rangka sekap ya. Oh, apa? Kenangan sesuatu? Bapak, teman-teman, langsung menumpuk. Jejarin jenengan mau langsung menumpuk. Waduh, berarti ngonyong kelaran. Marah, ya. Lah iki sih kabel apa, Pak? Mana? Listrik, Pak? Listrik. Oh. Jadi kalau konek sana sih ketika di sini kan saya ngelimi mukang. Sementing li ana. Mengeritnya. Kunci, ini kok gak ada ya? Kok ada kurikulum sama ini kok? Pokoknya apa?